serta Syam Suhar keluar sebagai juara satu lomba Babinsa terbaik. Hal ini juga diikuti oleh Sertu Muhammad Damse Siregar serta Serda Sutiono sebagai juara 2 dan 3. Ini adalah giat pengumuman pemenang lomba dalam rangka HUT Kota Medan yang ke-428. Selain Lomba Babinsa Terbaik, Kecamatan Medan Kota juga menggelar 7 perlombaan lain, yaitu Lomba Babinsa Kamtipmas Terbaik yang diraih Aibtu Armstrong Manulang, diikuti oleh Aibtu Hasudungan Situmorang dan Bripka Robi Sihartoyo. Lalu kategori Kepala Lingkungan Terbaik, Pegawai ASN Terbaik, Kegiatan 10 Program Pokok PKK Terbaik, Lomba Petugas Kebersihan Terbaik, dan Petugas PPSU Kecamatan Terbaik. Kegiatan ini disambut positif oleh seluruh peserta, salah satunya Iwan Kater yang juga seorang Kepala Lingkungan. Menurutnya perlombaan ini menjadi motivasi baginya untuk meningkatkan kemampuan dalam memberi pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Kecamatan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Kepala lingkungan kita,